Halo Style Lovers, aku Coach Dian. Aku mengajar strength training dan yoga termasuk prepostnatal training di Level Studio Jakarta. Hari ini kita akan bicara tentang olahraga dan perempuan. Matras yang bagus dan nyaman untuk olahraga, kalian bisa pilih dari 3 hal. Pertama itu teksturnya. Kalau aku personal suka yang tidak terlalu lunak, tidak terlalu keras, kemudian kalau diraba itu cukup kesat. Kemudian bisa juga kalian pilih dari ketebalannya, tergantung untuk latihan di rumah atau untuk dibawa traveling. Kemudian yang terakhir itu dari materialnya. Jadi ada banyak pilihan untuk material. Kalau kalian suka yang sticky matrasnya, itu bisa cari yang polyurethane. Pilihan lainnya bisa yang materialnya rubber atau PVC. Tapi PVC itu kalau bisa pilih yang premium, karena yang murah itu biasanya tidak begitu awet, dan kalau kalian lihat matras yang gampang brudul, nah itu biasanya PVC bahannya. Matras itu bisa jadi properti utama kalau latihannya yoga, tapi bukan alat utama kalau latihannya strength training atau aerobik ya. Jadi kalau misalnya kalian yoga di matras terus, kalau bisa pilih matras yang cukup bagus. Tapi kalau untuk latihan yang lain, matrasnya mungkin yang biasa saja tidak ada masalah. Hai Style Lovers, itu dia penjelasan dari aku mengenai olahraga dan perempuan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan DM aku di Instagram @fantomaya atau langsung datang ke Level Studio. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa!